cara membuat voucher NFT X Empire. Nah, per hari kemarin ya, 11 September, X Empire itu sudah meluncurkan pembuatan token NFT, teman-teman. Dimana di sini nanti tokennya bisa kita jual belikan ya, yaitu lewat situs getgame.io. Dari informasi yang saya baca, untuk saat ini rata-rata perharinya voucher NFT X Empire ini terjual seharga 7 ton ya per vouchernya. Dan untuk satu vouchernya itu setara dengan 69.000 token X Empire. Dan peluncuran NFT X Empire ini sebagai prapasar ya, atau pre-market dari token X Empire. Tetapi sebelum lebih lanjut kita membuat voucher NFT X Empire, ada beberapa hal yang teman-teman perhatikan ya. Pertama, pastikan teman-teman sudah menghubungkan wallet ya. Nah, untuk cara menghubungkan wallet saya sudah pernah berbagi tutorialnya ya teman-teman. Atau teman-teman tinggal masuk saja ke menu airdrop ya. Nah, di sini teman-teman bisa konekkan dulu walletnya. Ini saya menggunakan Tonekeeper ya. Kemudian selanjutnya, selain walletnya sudah terhubung, pastikan wallet yang teman-teman hubungkan itu ada saldo tonnya ya. Nah, di sini saya menggunakan Tonekeeper dan memiliki saldo ton kurang lebih 1 ton ya teman-teman. Kenapa ton walletnya harus ada saldo? Karena untuk membuat voucher NFT X Empire ini dibutuhkan gas fee ya. Nah, di sini ya teman-teman kita bisa baca. Untuk lebih mudahnya kita gunakan saja bahasa Indonesia ya. Anda dapat membeli dan menjual voucher di getgame.io ya. Jadi nanti kita membuat voucher NFT kemudian bisa jual ya di getgame.io. Biaya pencetakan satu voucher 0,06 ton ya. Jadi ketika kita membuat voucher, satu vouchernya itu kena biaya 0,06 ton. Ini kurang lebih kalau rupiahnya masih di bawah 5.000 ya, sekitar 4.800 kurang lebih. Oke ya, jadi pastikan wallet tonnya itu memiliki saldo ya. Oke. Nah, saran saya buat teman-teman yang belum memiliki saldo ton, silakan beli saja ton eceran ya, karena lebih praktis. Nah, untuk membeli ton eceran, teman-teman silakan cek saja deskripsi video ini ya untuk linknya. Oke, kita lanjut ya. Sebelum membuat voucher, kita baca dulu lagi ya teman-teman. Setiap voucher memberikan 69.000 token X ya. Jadi satu vouchernya itu nilainya setara dengan 69.000 token X. Oke ya, total supply sekian ya teman-teman. Selama airdrop Anda akan menerima lebih banyak token daripada jumlah yang saat ini dapat Anda konversikan menjadi voucher NFT. Oke ya teman-teman, sampai di sini saya asumsikan wallet ton teman-teman itu sudah memiliki saldo ya. Kemudian selanjutnya silakan teman-teman masuk saja ke X Empire-nya, kemudian pilih saja kota atau city ya. Nah, di sini ada menu min NFT, silakan diklik saja, maka tampil seperti ini ya. Nah, di sini saya mendapatkan 7 voucher ya, teman-teman. Dari voucher yang sudah teman-teman dapat, misalnya 7 ya, itu bisa teman-teman buat semuanya atau hanya satu saja juga bisa. Intinya, per satu vouchernya itu kena biaya 0,06 ton atau Rp4.800 ya. Kalau misalnya bikin satu saja, berarti dikenakan biaya 0,06 ton. Tapi kalau misalnya bikinnya 2, 3, 4, sampai 7 atau total semuanya, ya tinggal dikalikan saja. Dalam tutorial ini saya akan membuat 2 voucher NFT ya teman-teman. Di sini saya pilih 2, kemudian selanjutnya kita pilih saja cetak 2 voucher NFT. Oke, nah di sini otomatis akan dialihkan ke wallet yang sudah kita hubungkan ya. Ini memuat, oke. Nah, kemudian di sini akan tampil berapa jumlah yang harus kita bayar ya teman-teman. Dalam tutorial ini saya menggunakan Tonekeeper ya teman-teman. Jadi teman-teman untuk transaksinya sesuaikan saja dengan wallet yang kalian gunakan. Oke. Selesai. Nah, kita tunggu ya prosesnya. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil membuat voucher NFT. Dan ini keterangannya ya teman-teman, voucher sedang diproses. Total 2 voucher. Butuh waktu 24 jam untuk diproses ya. Jadi kita tunggu saja sampai prosesnya selesai ya. Nah, setelah vouchernya nanti jadi, kita bisa menjualnya di website getgame.io ya teman-teman. Kita bisa klik saja ini. Oke ya, jadi nanti kita menjual voucher NFT-nya di sini ya teman-teman. Kita tinggal konekkan walletnya saja. Tetapi untuk lebih detailnya terkait cara menjualnya, saya akan bahas di video berikutnya ya. Dalam tutorial ini kita lebih fokus dulu ke cara membuat tokennya. Karena di sini untuk membuat tokennya juga butuh waktu ya, maksimal 24 jam. Jadi karena vouchernya belum jadi, masih proses pembuatan, maka kita tunggu saja. Oke ya teman-teman, jadi intinya seperti itu untuk cara membuat
voucher NFT dari X Empire. Oke teman-teman ya, semoga video singkat ini bermanfaat dan selamat mencoba.